Ini yang biasanya yang gini-gini nih, Alexander Obed. Ini kartunya ngeselin banget nih. Ini tim gue nih, tim sama orang Thai. Kadang-kadang dia jago, kadang-kadang juga dia kalah, ngeselin banget. Coba deh, semoga menang. Nih lihat kartunya nih, kayaknya sih nggak terlalu canggih-canggih banget kartunya. Kartunya biasa aja. Ini pendennya juga nggak terlalu. Terus ini temen gue, lumayan pendennya. Gue jalan. Ya anjir. Dan gue suka kartu ini karena kadang dia suka bisa milih langsung tempat yang pengen kita kunjungin gitu sih. Dan ini semoga temen gue ini kartunya bagus ya, biar bisa menang. Sebenarnya kartu yang ini banyak minusnya. Cuman yang bikin plusnya itu tuh, ini kita bisa milih lain. Sial. Yang ngeplusnya itu dia abis beli 3 bangunan langsung pergi ke star. Itu doang sih plusnya menurut aku. Bingung nih, gue mau ambil yang mana nih ya. Kita ambil alih aja. Sinyalnya kadang-kadang bikin kesel gitu. Kita mau menang, sinyalnya itu tau hilang, bapuk, selim banget. Delapan. Iya. Bayangin. Mamam.
mantap. Penjara lagi lu, kesel dah gua. Ganjil 9. Wah, sialan. Kok mau 9, cir? Untung gua gak beli 3 bangunan. Beb, buruan beb, keluar penjara. Gue sendirian. Elah. Mantap. Mana ya? Mana ya? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ini aja lah. Oh iyalah jelas. Ya elah, lu jalan apa yang dibeli sih? Herman gue. Nih lan makin. Sekali lagi nih. Nah. Oh my God. Awas, mantap. 10. Mantap. Hakikat main tuh begini. Mantap. Weh, mantap. Menang kita. Pam. Yuh.
Wah, dia menghilang.